Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani bil lisan, saqilatani ilal mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan diucapkan di lisan, akan tetapi besar timbangannya di akhirat. Dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni kalimatnya adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan masih banyak ibadah yang dilakukan sedikit, akan tetapi mempunyai banyak pahala yang terdapat di dalamnya. Seperti halnya dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, dua rakaat salat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan mengenai bulan suci Ramadan, ada sebuah hadis yang mengatakan iza jaa fi Ramadan futiha abwaabul jannah, apabila Ramadan itu datang maka pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita memilih lewat pintu surga mana yang akan kita masuki. Apakah pintu ketika kita berpuasa, atau pintu ketika kita bersedekah, atau pintu ketika kita menolong orang saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Dan di bulan Ramadan juga terdapat suatu malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Apabila kita beribadah di dalam malam tersebut, maka ibadah tersebut akan terhitung sama dengan ibadah yang kita lakukan 1000 tahun atau 1000 bulan. Dan ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah dia beribadah dan terus melaksanakan ibadah-ibadah seperti membaca Al-Quran, berzikir, bertafakkur mendekatkan diri kepada Allah, dan beristighfar, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan di dalam hadis Muslim, orang yang menjaga sholat isya dan sholat subuh, maka itulah tanda-tanda orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Dan semoga amal ibadah kita yang kita lakukan ketika sedang berpuasa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.